Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Mayjen TNI Tanyo Budi, secara resmi menutup pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa ke-119 di Kampung Jengan Danum, Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. TMMD yang dilaksanakan serentak di 50 kota di seluruh Indonesia tersebut merupakan program lintas sektoral dengan melibatkan pemerintah daerah, Polri, instansi dan masyarakat dalam membangun daerah atau desa terisolir ataupun tertinggal dalam rangka percepatan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. PNN Manunggal Membangun Desa ke-119 tahun anggaran 2024 di wilayah Kodim 0912 Kutai Barat, khususnya di Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, secara resmi dinyatakan tutup. TMMD juga merupakan representasi dari Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta atau Sishankamrata, di mana seluruh elemen masyarakat turut berpartisipasi di dalamnya. Sasaran TMMD terbagi dua, yaitu fisik dan non-fisik. Sasaran fisik meliputi pembangunan jalan, RTLH, MCK, hingga penyediaan air bersih dan perkebunan. Sedangkan sasaran non-fisik meliputi penyuluhan wawasan kebangsaan, penyuluhan narkoba, hukum, hingga pencegahan kebakaran hutan dan lahan.